Halo guys, balik lagi di channel gue, Game Tepindo. Ya, kali ini gue bakal lanjutin lagi main Minecraft Pocket Edition di PC. Ya, kali ini sesuai janji gue akan membuat tempat enchanting table. Dan untuk nge-enchant-nya itu adalah bookshelf. Gue bakal ambil yang kemarin udah gue farming. Aduh, gue bakal ambil dulu yang kemarin gue farming, itu adalah sugar cane. Nah, kalian bisa lihat ini udah tinggi-tinggi sekali. Kita langsung udah farming. Sisanya yang paling bawah. Biar bisa terus lagi. Kemudian berkembang. Oke, nice. Udah kita ambil. Udah berapa? Ini doang ya, btw. Nah, biarin lah, gue banyak kok. Pengen jatuh ke sela-sela, tapi no problem. Pengen jatuh ke sela-sela kayak gini. Lawan. Oke, lanjut aja lah. Gak usah pilih yang di bawah. Ambil, boom. Orang kita sebenarnya gak perlu banget. Ini yang perlu banget adalah ladder, guys. Ladder ini sangat penting membuat enchanting table. Oke, nice job. Ini apa ini? Wah, makan tebu, guys. Berantakan tebunya. Oke, aduh, ini bukan penebangan liar ya, guys. Oke, terusin. Oke, sudah. Tanam lagi. Nice, kita ambil-ambil dulu. Oke, sudah. Kita ambil yang langsung. Ini gue udah bikin ternyata. Ini gue udah sempat bikin bookshelf 5. Kita ambil papernya. Nggak perlu banyak sih. Ini kita simpen. Kita ambil 6. Kita ambil papernya aja ya, guys. Cara buat papernya, okay. Takutnya kalian nanya cara buat papernya. Oke, okay, gua bikinin. Langsung gabung ya, jatuh. Dan di sini gua udah sempat tanam lagi pohon, tapi udah numbuh lagi. Nah, ini pentak panen juga ada. Dan sekarang kita akan ngambil leathernya. Shit, berisik coy. Berisik. Gua ambil ini dulu. Buat ngawin ini ya. Jadi sambil kita bunuh kita kabur dong satu. Jadi kita bunuh udah dapat 2 leather. Sorry guys kalau apa namanya berisik ya. Oh sebenarnya kan ambilnya mau aja jangan tak oke kita kasih makan biar kau lagi ini ya kita ya guys ya. Bye. Oke. Nice. Makan dulu. Makan bang. Oke, kita masuk. Oke. Kita langsung aja buat ancient itu ya. Gua ambil gua ambil ini dulu guys. Wah udah pengen malam nih, gua ambil ini dulu, gak ada perlu ya. Ini gua iseng bikin keinginan, gua nyari lava di bawah dan gua langsung keinginan. Terus sekarang gua bakal ambil dulu. Taruh, gua ingat gak ya cara buatnya. Oke, gua ingat. Guys, gua ingat guys, tenang aja, kita butuh 4 obsidian dan udah pengen malam ya. Ampun dah,
Gue udah punya glowstone, gue udah ngambil dari Nether. Makanya gue punya glowstone. Kita ambil aja dulu. Ah, lama ya. Boom. Kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Terang ya. Kurang terang bro. Ya, kita tidur dulu. Mungkin ada zombie. Jadi kita tidur ya guys. Oke. Okay. Now kita akan membuat tempat untuk enchantment-nya. Kita membuatnya di, gue udah nyiapin di sini ya, di sini udah gue siapin. Gue di sini ya guys, aku akan bikin di sini tempat enchanting table-nya. Sebelum itu gue perlu slab ya, buat di pinggir-pinggirannya. Kita buat di tengahnya tuh 1 2 3 1 2 3. Jadi kita buat segini aja, 1 2 3 4 5. Oke, kita buat 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Oke, kita nggak usah buat jadi gede, segini cukup. Oke, kita taruh ini. Kita taruh ini. Oke, udah. Langsung kita taruh ini lagi deh. Oke. Di sini kita taruh satu lagi slab untuk terakhir. Itu kita taruhin, taruh enchanting table-nya di mana? Ini salah guys, aturan tengah-tengah ya. Cara ngatasin gimana ya? Kita buat sini. Nah, berarti kita tambahin satu di sini. Slap ya. Ada satu. Oke, tambahin lagi. Tambahin lagi. Aduh, kurang. Oke. Kita taruh ini dulu ya, cooking table. Kita butuh satu slab doang. Oke, okay, kita bikin slab 6 cukup ya, cuma butuh satu. Oke, boom. Kan tengah-tengahnya segini. Oke, okay, kita buat aja nanti apa dulu. Kita butuh diamond. Dia diamond. Kita ambil 2 diamond. Kita butuh diamond. Ini gue udah farming-farming ya. Pak, sekarang jangan berpikiran gue nge-cheat. Gue sama sekali gak nge-cheat. Soalnya ini mainnya di single player, bukan di server ya. Kalian bisa lihat nanti, gue bakal kasih buktinya nanti. Oke, okay. Bukti otentiknya. Ya, kita kasih slap lagi. Cukup, kita kasih slap lagi deh. Oke, kita aduh bingung. Kita pagi, boom, 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 boom. Oke, sudah, ini terus ini. Oke, tinggal semua kita siap lagi. Oke, sudah jadi, ya guys. Tinggal nanti gue, oke, gue ada kesel ya, gak ada slapnya gitu. Be bodoh, be basic. Kita taruhin dulu. Sedikit kesel. Oke, main besar ya tadinya. Tadinya berniat mau kecil doang. Oke, taruhnya slab. Jadi kita ini penggunaan slab semua ya. Jadi, cukup. Jelas, oke. Okay. Kita langsung aja kita bikin enchanting table-nya. Ini masalah di sini, sini dan booknya di atas. Boom, the enchanting a table. Okay, nice. Kita langsung taruh di tengah-tengah nih, 1 2 3. Oke, taruh di sini. Taruh di sini deh. Sini aja deh, cukup.
Waduh, dia terbang, guys. Alah, dia nggak terbang. What the hell? Nice. Oke, di sini gua kasih deh. Slap lagi, Allah, wakbar. Oke, slap lagi, wakbar. Oke, nice. Kita kasih slap di bagian sini buat bukunya nanti. Jadi nanti kita buat bukunya. Di sebelah-sebelahnya, oke. Ini cukup di sini. Ya. Oke, kita langsung bikin bukunya lagi, guys. Ini di sini bukunya, cara buat buku di sini. Ini begini ya, book. Kurang saya ada. Oke, kurang. Nah, buku ada 24. Jadi kita kalian buat bikin bookshelf itu bukunya kayaknya begini. Allah Akbar. Oke. Atas kita sudah kasih ini nice, sudah jadi dapat 13. Oke, kita langsung taruhnya jadi sini. Oke. Ini nggak usah sih. Aduh, jadi ini gitu ya. Ini berantakan. Bener nggak ya? Taruh guys. Oh bener kayak gini. Itu benar-benar kayak gini kurang, waduh. Oke, kita kekurangan buku guys. Oke, kita kekurangan buku. Oke, kita masih kurang, harus nutupin masalah 3 stack ini kan. Oke, hey, masih makan lagi ya, cepat. Aduh, busuk banget. Kawin. Kita kurangan gitu ya, kita coba lihat kali ya. Oh, aku gak punya lapis lagi, kita lihat dulu, sorry. Boom. Dan masih level 1 unbreaking, 1 smash 1 ini kenapa ya? Aduh. Berarti emang kurang guys, ininya kurang. Kita lihat ini, ada apa aja, unbreaking, adversity, unbreaking. Oke, kurang bukunya kurang. Udah mau ngambil-ngambil. Kita kurang guys. Jadi kita ini kita bunuh aja dulu ya. Masih ada yang rusak ya. Masih ada yang rusak ya. Jadi kita bunuh aja. Kita bunuh aja guys. Ntar gampang gue nyari lagi. Oke. Ya, enggak keluar. Gitu juga dong bosku. Langsung mana? Gua ambil makanan dulu. Sekarang ini kali sama saya. Oke, kita butuh dua. Kita pancing dia sampai ini. Bye. Yang gede ya, oh yang gede. Kita dapat 7, kita dapat bikin 2 buku ya guys. 2 buku. Oke, 2 buku jadi. Habis satu doang dong. Salah. Satu lagi bukunya, dua lagi. Taruh di sini, di sini. Ini di ujung nggak perlu. Benar atau ini? Di ujung nggak perlu guys.
Kita coba di ujung, nggak perlu ya. Kita bikin lagi. Oke, hop. Udah mau sore lagi, guys. Duanya di sini aja deh, kanan oke. Oke. Balik lagi. Ush. Bener, guys. Unbreaking 2. Kita kurang satu lagi. Kurang banyak. Kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Ah, we can sleep at night. Emang udah malam ya? Belum. Oke, guys. Kita tunggu aja. Oke, okay, jadinya gue gak tau disini gue bakalan update. Gue bakalan bikin gini. Tapi kayak di offline mode, kita lihat aja. Gue udah sempet bikin lorongnya, ya udah kayak gini ya. Gue susah payah bikin. Ini giniannya susah payah banget. Langsung aja naik. Ah, naiknya susah. Ada bunyi. Ntar gue pengen hopper juga. Hopper dan dropper, hopper ya. Hopper jadi ntar kayak ada sumur harapan. Mantan jiwa. Oke, kita langsung tidur aja, udah malam. Tidur, masih record ke? Oke, masih record. Kita makan dulu, selamat pagi guys. Oke. Itu kita langsung aja. Terus makan lagi. Semangat lagi biar kawin. Oke, kita ambil dari sini. Ada nggak? Oh, enggak. Ini nggak ada. Kita kekurangan leather, guys. Ini banyak. Cukup kekurangan leather kita, guys. Ini cuma di offline mode-nya gue kurang untuk apa namanya bikin dunianya kali ya. Gue offline mode itu gue nyari supaya ke X nya itu 500 itunya masih sekitar seginian masih di dirt terus itunya sampai min min 200 gue nyari situ. Di sini jarang soalnya guys, waduh. Oke. Kayaknya kita langsung aja kali ya, unbreaking lumayan. Kita ambil apa namanya, kita ambil lapisan dulu kita. Tapi sebenarnya sayang di level guys, kalau kalian ngambil yang tadi atau yang lapisan dulu tadi kali, lapisan dulu unbreaking 2 atau efisiensinya. Kalian rugi guys, tapi nggak apa-apa. Kita mau bikin baru aja deh. Gue bikin baru aja guys, kita udah pengen hancur, sayang. Oh, udah pengen hancur dikasih iklan, sayang banget. Kita, aduh, kita ambil yang ada. Cukup, 12 udah cukup. Ini baju gue masih bisa, masih bisa. Oke, okay, ini kita pertama kita bikin ini dulu. Oke, okay, untuk kemungkinan kita bikin ini dulu. Diamond pickaxe sama diamond sword yang baru. Oke, okay, nice. Oh, kita nih kita simpan dulu. Boom, boom, boom. Wah, ini sini, boom. Oke, okay, nice. Kita langsung saja, let's go, kita go, go, go. Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Oh, ada sharpness 2. Fire aspect ya. Ini lumayan nih guys, fire aspect 1. Udah jadi kayak ngebakar. Ini ada sharpness. Apa ya sharpness tuh? Sharpness tuh kayak... Ya, ini kurang. Gue bingung nih guys. Fire aspect 1. Mana kali ya? Oke, okay, boleh. Nice. Thank you. Oke, okay, di sini ada unbreaking, ada efficiency 2, ada efficiency 2. Kita pilih efficiency 2. Oke, okay, nice. Efficiency 2. Oke. Okay. Ini boleh kali.
Bow ada Oh, ini level yang dibutuhkan ada level. Oh, ada power 1, power 2 ada sama nih. Power 2 semua nih, guys. Ini ke atas. Nice. Ada power 2. Kita lihat lagi. Ada oh, ada knockback. Oh, siap. Oh, siap, 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 siap. Knockback kemarin. Mumpung ini masih lumayan banyak. Ini knockback kita ambil. Nice. Ini apa nih? Unbreaking 2, unbreaking 1, nggak usah, perlu. Oke, nice. Ini ada itu sih dua, nah ada VS kita coba. Coba kali ya. Kita bunuh kan. Ini deh ayam. Coba ya, bener ya? Kebakar. Oh bener kebakar. Ayam langsung jadi rusia kok. Ayamnya langsung jadi guys. Ini langsung jadi lelelele. Oke, kita keluar dulu. Ayamnya jadi. Coba kita ke yang lain. Kita zoom. Oh iya guys, maaf jadi nggak perlu di bandel. Kamu bandel, kamu bandel ya Fortune. Jadi ini guys, ini langsung kebakar. Oke, okay, nice. Kita simpan dulu. Oke, okay. Kayaknya sampai di sini video gue kali ini singkat, jelas, padat. Gue akan ngerapin ini lagi, ngerapin ini semua lagi. Agar kayak terlihat cantik gitu. Ini masih biasa ya. Gue bakal offline mode, bakal gue bagusin guys. Gue kasih atap, gue kasih apa, dan gue bakal memperbanyak lagi bookshelf-nya biar kayak mantan jiwa. Oke, okay. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe channel gue. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman tahu apa yang gue upload nantinya. Oke, okay. Bye bye. See you next video. Wow.